Berbekal senjata tajam dan panah, warga Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, beramai-ramai menyerbu rumah terduga pelaku pelecehan seksual. Polisi yang mencoba menghadang rombongan di dekat terminal kota Bima tak bisa berbuat banyak. Tembakan peringatan yang dilepaskan polisi juga tak cukup efektif membuat warga bubar. Sebagai langkah antisipasi, terduga pelaku diamankan di Mapolres Kota Bima dengan pengamanan ketat. Ini adalah suatu hal yang sensitif bagi keluarga mereka. Bagi keluarga desa aib, sehingga kita bisa memberikan suatu SOP penindakan harus berkebijakan situasional. Karena mereka dalam keadaan emosi, tadi kita sudah lakukan pendekatan, mereka karena emosinya, karena kita memberikan kita tahan emosi, kita berikan penjelasan bahwa kita sudah bergerak dengan cepat. Kasus ini dipicu oleh pelecehan seksual terhadap mahasiswi asal desa Rai Oi, Kecamatan Sape, yang diduga dilakukan oleh seorang warga Kelurahan Mande berinisial S Rabu malam kemarin. Polisi mengimbau warga untuk tidak main hakim sendiri dan menyerahkan proses hukum pada pihak berwajib. Tim Liputan melaporkan untuk NET.